Pasar Klewer. Ini dia album karya musisi Dwiki Darmawan yang disebut-sebut jadi album jazz terbaik tahun 2017. Lagu-lagu yang ada di album ini akan ditampilkan dalam festival bertajuk Harmoni Pasar Klewer yang akan digelar 3-4 Agustus mendatang di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penyelenggaranya adalah Bank Rakyat Indonesia. Harmoni Pasar Klewer juga dikombinasikan dengan culture, food, fashion, hingga industri kreatif. Selain menikmati penampilan musisi berkelas internasional, pengunjung bisa menjajal beragam kuliner khas. Untuk menikmati festival ini, BRI siapkan 10.000 tiket. Harganya Rp30.000 untuk satu hari festival, dan Rp50.000 untuk festival dua hari. Pengunjung juga akan mendapat kartu Blizi dari BRI bersaldo Rp30.000 hingga Rp50.000, yang bisa digunakan untuk bertransaksi kuliner saat festival berlangsung. Ya, ini event gabungan ya, jadi event di mana ada musik, ada festival makanan, festival, ada kegiatan fashion show, ada pemilihan putra-putri solo, kombinasi. Jadi ini cukup langka, kombinasi sebuah food festival dengan pertunjukan musik yang skalanya sebenarnya dunia. Sementara bagi Dwiki Darmawan, selain menginspirasi albumnya, Pasar Klewer juga membawa suasana tersendiri. Karena album ini dari awal terinspirasi dari nongkrong-nongkrong saya di Pasar Klewer pada saat dulu belum terbakar. Jadi saya sering kalau ke Solo saya nongkrong di Pasar Klewer, mendengar melihat ada pengamen, mendengar melihat ada alunan musik-musik. Pasar adalah sebuah apa ya, sebuah tempat orang bersosialisasi. Selain Dwiki Darmawan, sederet musisi nasional akan tampil memeriahkan Festival Harmoni Pasar Klewer Agustus mendatang. Antara lain Andra and the Backbone, Ria Valen, Ipang Lasuardi, Tulus, hingga Raisa. Ginanjar Hanggarawan, melaporkan untuk NET.